nih kita lagi persiapan mau ke Sentalang. Oh, ini tahanan ya? Ini tahanan Vietnam mau dibawa ke Sentalang. Mana ada? Ini kondisi kita lagi pengen ditahan. Lebaran nih, coy. Kondisinya lagi lebaran. Cuaca lebaran, ini kita lagi nyiapin minuman-minuman. Mama. Jalannya di sini tuh rusak, jadi kita di sini pakai kendaraan pengangkut sawit ini supaya nggak masalah. Woi, woi, ngapain goyang-goyang? Oke, jadi ini kita sudah di kendaraan kawan-kawan. Jadi di sini kita pakai kendaraan sawit untuk pengangkut sawit karena jadi sini kita tuh mau ke daerah transmigrasi karena daerah transmigrasi itu kan jalannya kan rusak. Nah, jadi kita pakai ini, pakai apa? Jadi kita pakai kendaraan sawit. Jadi di sini kita udah sampai di jembatan. Nah, jadi nanti tuh kita tuh bakal ngelewatin jembatan ini karena jembatan ini nggak cukup untuk berpapasan dua mobil. Jadi kita lewat jembatan ini tuh gantian gitu kawan-kawan. Transmigrasinya kawan-kawan, kondisi jalannya kayak gini parah dan ini juga kemungkinan videonya bakal goyang-goyang, bakal shaking kuat karena satu tangan saya pegang kamera, satunya pegangan kendaraan kayak gini. Tanjakannya cukup ekstrim sekali kan kawan. Masih jauh kan mas? Nah ini turunan tajam. Lurus bisa, belok bisa. Kayaknya lurus. Belok kayaknya belok. Belok lewat belakang. Iya enggak? Belok ya, belok. Jalan mobil, bawa mobil bagus yang belok. Oke, jadi ini kita sudah sampai di kawasan transmigrasinya kawan-kawan. Jadi ini kita bentar lagi sampai di lokasi kawan-kawan. Jadi di sini tuh memang lokasi sawit sebetulnya. Lalu jalan yang kita lewat tadi itu memang jalan yang biasa digunakan untuk
migrasi. Nah, ini dia rumahnya. Ini dia rumahnya, kawan-kawan. Tiara, itu ya depan anak adek. Nah, ini kondisi lebaran nih, kawan-kawan. Kita lagi lebaran. Lebaran di kawasan transmigrasi. Seperti inilah kawasan transmigrasi kalau lebaran. Kebetulan ibu ini adalah orang Bogor. Jadi ini kita sudah sampai di daerah transmigrasi. Beginilah kondisi lebaran di daerah transmigrasi, kawan-kawan. Nah, seperti ya. Ini kondisinya. Gimana? Seru nggak? Seru, alhamdulillah. Lancar perjalanannya. Sip. Seru, jalannya kayak ombak. Seru. Bakal pulang lagi ke transmigrasi angkatan udara. Kondisi jalan untuk pulang, jadi setelah dari transmigrasi Petalang kita akan pulang ke transmigrasi angkatan udara nih, kawan-kawan. Jadi ini kita sedang pulang dulu. Jadi kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih telah menonton.